Kucing masuk dalam kain kau. Kita semaya. Kucing mari lompat atas pala kita. Apa hukum batal kau tak? Tidak batal. Lepas tu kucing tak masuk heyok. Suku pasal kucing tak pergi masuk tandas. Pala ke mana? Keedah dia kalau najis berada di punggung saja dimaafkan kucing. Tapi kalau najis tu duduk mulut. Misalnya lepas makan tikus. Contohnya darah. Maka waktu kali dia lompat atas kita tak dibenarkan. Sebab najis mulut dia tidak dimaafkan. Kalau najis di punggung, okey dimaafkan kucing. Yang mari lompat atas kita, tu imeh. Masuk dalam kain tu imeh. Tu imeh tak pegang kain dia. Masuk dalam kain tu imeh. Okey tak ada masalah, tidak batal. Kecuali jika tercerai bulu daripada tubuh dia. Ingat. Kalau bulu dia gugur, baru jadi najis. Kalau bulu dia tak gugur, ikut dia lah. Dia nak selo, 50 ekor di atas tu kepala tu imeh. Okey tak ada masalah, hukum dia sah. Kucing kita bahas dari sudut bulu. Bukan dari sudut dia. Dia tidak najis. Dia duduk main kekang kain kita. Kau dia duduk tidur. Duduk guling atas rebai kita. Duduk atas tubuh kita. Tidak najis dia. Kecuali ada benda cerah daripada tubuh dia. Baru jadi najis. Biasa bulu lah. Bulu. Cerah. Baru. Kalau tubuh dia di situ. Bulu dia ada lekat di tubuh kita. Stopok. Itu tak boleh semaya. Kaedah dia. Setiap anggota yang bercerai daripada binatang yang hidup jadi najis. Nak makan kambing tak ada piti. Kerak kaki sebelah. Ya saya nak sembelih. Biar ambil kaki sebelah. Hukum dia najis tak boleh makan kaki tu sebelah. Sebab kita tak sembelih binatang tu. Benda yang bercerai daripada binatang ketika hidup. Hukum dia najis. Kecuali bulu binatang yang halal dimakan. Bulu ayam. Kita cabut bulu ayam. Buat nulis ke. Buat bulu ayam. Itu hukum halal.